sunyi, sendiri. Temennya belajar dari rumah. Aku belajar sekolah sendirian. Gak ada kawan. Malah punya belum masuk. Maju kemana ya? Gak apa-apa leh. Baca-baca buku dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oh ya, sebelumnya coba kamu hapus tulisan yang ada di papan tulis tersebut. Siapa? Baik, perhatikan anak-anak yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang belajar online, yang belajar melalui HP. Mari kita simak pelajaran berikut ini, yaitu seni murni. Ini adalah lanjutan dari pelajaran minggu kemarin, yaitu apresiasi seni rupa. Dari sini kita masuk ke seni murni. Nampak semuanya? Seni murni merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat sebagai hasil ekspresi untuk keindahan yang dinikmati, yaitu keindahan yang dinikmati, menikmati suatu keindahan yang ada di seni murni. Oke, ada beberapa contoh-contoh yang ada di seni murni itu ialah, yang pertama ada seni lukis, yang kedua adalah seni patung, yang ketiga ialah seni relief, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, supaya anak-anak yang di rumah paham, apa pak? Video? Asik! Video, nonton video. Nah, mari kita saksikan video berikut ini. I would break the wall with a friend.
supaya bisa mengasih kesimpulan di pelajaran pada pagi hari ini. Cuci tangannya. Saya Pak, saya bisa ngasih kesimpulan Pak. Oh iya, kamu sepertinya bukan murid sini. Nama kamu siapa nak? Juwarno Pak. Oh, kok kayaknya kita mirip ya? Nama bapak juga Juwarno. Bapak kumisan, jenggotan, sama kamu juga kumisan dan jenggotan ya? Iya ya Pak, nama kita sama ya Pak. Muka kita sama, senyum kita sama, ganteng pun hampir sama. Kita gantengnya Pak. Bapak kumisan, aku juga kumisan Pak. Rumah kamu di mana? Iya Pak, saya sendirian dari rumah. Teman-teman semuanya belajar dari rumah, belajar online. Karena saya nggak mengambil di rumah saya juga ada sinyalnya. Saya pun tinggalnya di HD Pak. Ya, jadi saya belajarnya di sekolah aja Pak sama Bapak. Itu kalau Bapak mau, jadi saya di sini. HTI, puasa nggak ada sinyal. Yaudah nggak apa-apa, kita belajar baca-baca dengan disaksikan oleh teman-teman kamu yang belajar ada di rumah. Lalu kenapa? Sebagian belajar di rumah, belajar online. Di Indonesia ini masih ada yang namanya musibah, yaitu tentang penyebaran COVID-19 yang disebut dengan Corona. Jadi antisipasinya sebagian siswa belajar dari rumah dan kamu Juwarno belajarnya dari sekolah. Gak apa-apa, tetap Bapak terima walaupun hanya satu siswanya kamu, tapi tetap Bapak pelajari. Kamu Juwarno, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini Pak, seni murni itu ialah seni murni merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat sebagai hasil ekspresi untuk dikmati. Sorry Pak, salah Pak. Ntar ya Pak, thank you dulu Pak. Udah Pak, ini Pak saya Pak. Ya, seni murni merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat sebagai hasil ekspresi untuk dinikmati keindahannya Pak. Betul Pak. Very good. Juwarno, kamu yang sangat cerdas. Terima kasih Pak. Tugasnya apa Pak? Yang di rumah supaya teman-teman juga bisa ngejarkan pelajaran hari ini yang di rumah Pak. Oke, semoga yang ada di rumah yang melalui HP tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendor, jangan kalah dengan Juwarno yang belajarnya jauh-jauh dari HTI untuk belajar hari ini. Oke, semuanya semangat, salam budaya. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi kita. Jika ada pertanyaan yang ada di rumah, silakan kamu komen di YouTube ini. Jika tidak ada pertanyaan, mohon dikerjakan soal-soal ataupun tugas yang ada di video ini. Baiklah, terima kasih Bapak Ahiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Buat teman-teman yang ada di rumah yang belajar online dari rumah, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yeay, selesai pelajaran pagi hari ini. Selesai pelajaran pagi hari ini. Selesai pelajaran pagi hari ini.